Nah, ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang terlibut ribut-ribut di akhir Syakban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Syakban memasuki awal Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like and share. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثنا قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليله من رمضان فيدارسه القران طيب ساتو كتب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedekah, ya, senang memberi sedekah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Di khusus yang pertama kata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu saat sampai bulan Ramadan itu Nabi itu senang bersedekah. Satu agendanya sedekah. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli quran Khususnya setiap akan menjelang malam, malam-malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap kedatangan malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Tahan pelan-pelan. Sudah? Ya artinya saat Ramadan itu puasa sudah nggak dibicarakan. Karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Syaban Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa sunnah di Syahban. Berdoa. Ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang terlibut-ribut-ribut terlibut di akhir Syaban menunggu awal puasa. Lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Syaban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya. Ya, kan nanti akan dilihat kan Awas hati-hati yang namanya Hilal, antum dicari setahun sekali tuh. Ya? Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini, lagi tiduran, namanya Hilal. Gitu. kan. Nah, itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya doanya saya tuliskan supaya bisa anda catatkan atau anda foto atau yang di, tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun anda berada anda bisa lihat nanti untuk anda capture kemudian. Ya, Allahumma Ini doanya. Allahumma ahillahu. Ini doanya. Alayna. oh, hati ini sangat penting. Karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir. Satu bilium ni. Nanti saya baca ulang. Bilium ni wal iman. wassalamati wal islam kita lengkapi hilal khairin wa rusydin hilal khairin ini tidak akan saya hapus hilal khairin wa rusydin rabbi wa rabbukallah ini yang paling lengkapnya rabbi وربك الله يا perhatikan اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Kalau ada pengumuman dari pemerintah, Alhamdulillah hilal sudah terlihat. Kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan. Ya. Dan insya Allah teman-teman, nanti saya sampaikan di akhir. Berita baik untuk tahun ini, semua di seluruh wilayah Indonesia tidak akan terjadi perbedaan waktu awal puasa. Ya Semuanya akan sama. Ya Sama-sama satu Ramadan. 1440 hijrah. Ya. Betul, saya tidak bercanda. Ya, sama-sama satu Ramadan. Dan nanti bertepatan dengan tanggal tertentu nanti saya uraikan di akhir. Yuk agak cepat, agak cepat. Supaya kita berurutan. Satu, perhatikan sini. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah, 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 sedekah. Karena itu di 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 Syaban ini, ayo coba latihan. Supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah apa itu sodakah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sodakah itu sebagian memaknainya, sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, kasihkan kotak, berikan sodakah. Itu terbatas mananya. Dalam bahasa fiqih, yang disebut dengan sodakah ini adalah, kullu ma'rufin sodakah. Kullu ma'rufin sodakah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sodakah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada duri. ya Ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah, itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ atau ada botol aqua misalnya belum dibuang Anda ambil Anda simpan ke tempatnya buang ke tempat sampah itu sedekah disebut dengan sedekah jasad ya sedekah menggunakan perangkat tubuh kita fisik kita ada yang kedua jenisnya ya sedekah dengan harta kamalia ya, bisa maaf ya maaf sekali ini jarang sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya infak di infak menggunakan materi bisa dengan uang bisa dengan pakaian bisa dengan makanan bisa dengan contoh dengan uang misalnya ini aduh saya itu kadang-kadang suka suka heran ya ini banyak orang sodakoh itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta padahal bahasa Al-Qurannya jadikan program jadi kalau bahasa Quran itu niat mencari harta itu buat infak jadi bukan saat dapat harta baru infak bukan cara berpikirnya kata Quran kalau kamu ingin dimudahkan harta maka kamu lihat kan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, 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 kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya anda dengan yang belum beriman? Nggak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, Turun konsep di Quran, buka Quran surah 28 ayat 77. Ya, Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. fi ma daral akhirah. Kata Allah, "Hei, kamu silakan cari harta. Ayo cari-cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat." Karena kenapa mungkin ada orang di antara.